harapannya karena kita kan terjadi kekosongan tadi itu apa tidak terjadi kesinambungan tadi itu baik secara administratif, karena kalau penjabat sekretaris dilantik mau pada gajian ya kan gitu kan, jadi ada surat menyurat ya secara administrasi, terus kemudian juga kita sedang TAPD ini sedang menyusun apa refocusing juga kan 2021 ini terutama untuk dana COVID vaksinasi kan. Sekarang kan kita sudah mulai juga apa vaksinasi ke wilayah-wilayah ya, ke apa masyarakat ya. Tentunya kita juga kan memerlukan anggaran untuk pendistribusiannya dan itu belum bisa kita gunakan kalau penjabatnya belum dilantik. Soalnya Sekda kan ketua TAPD gitu. Untuk menyiapkan open bidding itu. Iya, ya tentunya kan, makanya tadi itu karena kita kan ini mah kosong karena pensiun kan. Jadi makanya sebelum nanti open bidding, karena open bidding ini kan kita memerlukan waktu, nanti ada uji publik dan lain sebagainya, kemudian juga apa apa ada asesmen ya segala macam kan, itu memerlukan waktu ya sebulan dua bulan, belum pengumumannya dulu kan gitu kan, kayak gitu. Nah makanya tadi itu tahapan-tahapan apa open biddingnya. Jadi makanya dalam rangka mempersiapkan itu juga ya tuh, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa tugas diantaranya juga adalah mempersiapkan bagaimana nanti seleksi itu ya. Vaksin kita bisa laksanakan dengan baik ya, sehingga masyarakat kita juga baik, sehat semua, aktivitas pelayanan berjalan kembali ya, dunia usaha bergerak kembali, dan mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita juga akan membaik. Oke, terima kasih Ibu Sekda.